Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Vanida Imran tumpang gembira bekas suami kawin lagi. Pelakon Vanida Imran gembira apabila bekas suaminya Rashid Ishaq pendidikan rumah tangga dengan pengarah drama Kampung People, Wan Hasliza Wan Zainuddin. Memetik utusan online, Vanida berkata dia dan anak-anak menyambut baik perkawinan Rashidi dan Hasliza yang juga merupakan kenalan lamanya. Saya mengenali Liza dan pernah berlakon di bawah arahannya menerusi film Kalah Hidup atau Mati. Dia individu yang baik dan saya sangat gembira karena Rashidi memperistikan dia. Sebenarnya saya sudah lama tahu tentang hubungan mereka apabila dimaklumkan tentang perkara itu. Saya gembira karena saya tahu anak perempuan saya pasti akan menyukai dia, katanya. Dalam pada itu, Vanida menyifatkan Hasliza seorang yang matang dan bijak serta mengatakan wanita itu adalah calon tepat buat bekas suaminya. Hasliza seorang yang berpendidikan, bijak dan menyenangkan. Saya lega karena Rashidi memilih dia sebagai istri. Dia seorang yang matang dan saya yakin kelebihan itu membolehkan dia untuk mengendalikan hidup berumah tangga dengan baik. Apapun, kami sangat oke dengan perkawinan mereka, katanya. Terdahulu, Vanida pernah mendirikan rumah tangga bersama Rashidi pada 1 Oktober 2000 namun berakhir dengan perceraian pada 9 Agustus 2018. Pasangan itu dikurniakan 2 orang cahaya mata yaitu Mikhail dan Maryam Rasika. Terima kasih karena sudi menonton video saya.